Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini aku kedatangan sebuah paket yang mau saya unboxing sekalian di sini. Oke, kita buka aja. Seperti apa isi dalamnya? Wow, sudah dapat memori ternyata lur. 32 GB SanDisk Ultra. Dan di sini sudah kelihatan. Nah, drone SGRC F11S 4K Pro. Wow. Sadis. Oke, kita langsung buka plastiknya deh. Aku penasaran nih. Nah. Dan di sini masih ada segel. Oh, masih ada bungkusnya lagi. Ini di prank apa ya? Banyak banget. Oke, kita minggirin dulu. Dan di sini sudah. Oh, masih ada tasnya lagi. Nah. Wih. Oke, ini versi yang terbagus dari SGRC. Di sini juga logonya sudah silver, bukan yang merah kayak generasi sebelumnya ya. Ya, kita lihat isinya. Wow. Oke, di sini ada buku panduan kayaknya. Oh iya benar. Nenet. Oke, kita minggirin dulu. Dan di sini ada lapisan-lapisan seperti ini. Dan ini dia barangnya, lur. Dan ini untuk remote-nya diklaim drone-nya bisa terbang itu sekitar 3 km. Nanti kita bakal cobain seperti apa, tapi nanti ya, kita buka di sini dulu. Oke, di sini, dan ini dia drone-nya. Wow. Jadi yang membedakan seri pertama, kedua, dan yang ketiga ini di bagian powernya juga sudah kelihatan. Sebelumnya seperti lonjong gitu. Oke, di sini tutup gimbal ya, berarti ya, kita buka coba. Nah. Nah. Oh, belum bisa ya. Harus dicopot dulu kayaknya. Oke. Ini juga. Nah.
Sini juga. Kok keras banget ya? Tutup gimbalnya langsung jatuh. Oh, salah. Harusnya ini dulu, Lur. Nah. Baru yang bawah. Nah, seperti ini. Oke. Berarti ya untuk buka itu yang pertama bagian atas dulu. Yang benar. Oke, seperti ini. Nanti kita bakal tes bareng ya teman-teman, seperti apa.